رب العالمين والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه. كان باب الثالث وفي الثالث وفي وجه ثالث dan pada wajah yang ketiga illa ma yabdu fi hal khidmah cara buat aurat amah dikatakan rajuli. Illa ma malaika baga anggota yabdu yang nyata lah ya ma fi halil khidmah pada ketika bekerja berkhidmat. Wahum alih wahuma al-mazkurani wal-raqbatu was-sa'idu. Dia kata illa ma yabdu fi halil khidmah. Ya ada beki wahua rahuma ada beki wahua as-sawabu wahua wahua dan itu cuma yabdu fi halil khidmah ni al-mazkurun al-mazkuru yang disebut akan dia. Oh, kena buat alih dulu. Seperti tasniah. Jadi wahua tiba-tiba hari tasniah pula tak kena. Tak kena dengan kaedah. Wahua itu dua yang disebut. Ai, wana gitu. Ah, gitu ke. Jadi wahua al-mazkuru lah. Kalau beki kan. Kalau tak beki, dia kata, baik, kita baca. Wa fi salisin illa ma yabduna fi bihalil khidmah. Wa huma al-mazkurani. Dan mula keduanya ialah disebut keduanya. Telah pun disebut akan keduanya. Wal-rakbatu was-sa'idu. Kalau mazkurah ni wahuwa al-mazkurah ni keduanya telah pun disebut. Telah disebut.
wa fisadisin illa ma yabduna fi halil khidmah. Habis kata. Dia kata, dia kata qauluhu auratul amati qawatu rajul wal asah wa fi wajhin wajhin annaha kal hurah illa ra'sa, maka kepala, wa fi wajhin akhara illa ar-ra'sa wasiyaqa, malaikat kepala dan betih. Wa fi salisin illa ma yabduna fi halil khidmah, mereka bagi hak nyata pada ketika khidmat. Khidmat. Wahuwa dan iaitu ma yabduna fi hadih khidmat. Al-mazkuru ilah yang disebut tu. Gitu ya. Kena buat alih ni. Apa pakar. Wahuwa lah tu. Warratbatu atau pada al-mazkuru. Wahuwa dan iaitu ma yabduna fi hadih ni. Al-rakbatu wassa'idu. Tekok dah lengah. Tekok dah lengah. Wa qawluhu, dan katanya, kata Abu Hamid lagi, wa yajuzun nazaru ila wajhiha. Harus mandang pada wajahnya, wajah amah. Wa qawluhu ni, wajhun, satu wajah. Sahahahu, yang telah masah akannya ke wajah Ar-Rafi, Ali Rafi ini. Wasahahahu Nawawiyu, dan mentasih oleh Imam Nawawi, annaha bahasanya amah, fi zalika, pada dunia itu mana? Kata, rajuzun nazaru ila wajhiha. Kalhurrati, seperti perempuan ya, merdeka. Wajhun nazar ila wajhiha. Kata Nawawi. Wa qawluhu, kata Abu Hamid lagi, wa la yakunu syahidan, tidak adalah abdun ini syahidan jadi saksi. Ustugniya minhu suratan, dibuat istisna minhu min min qawlihi wa la yakunu syahidan. Suratan ni dua masalah. Dua masalah diisna daripada dua masalah. Dua masalah ala ra'yin da'if, di atas pendapat yang da'if. Minhu min qawluhu la wa la yakunu syahidan. Minhu minhu qawluhu la yakunu syahidan. Al-Ula, surah yang pertama, ada atas pendapat da'if kata dibuat istisna, dibuat kecuali kata la yakuna syahidan, makna boleh jadi syahid ni. Al-Ula, surah yang pertamanya, hilal Ramadhan, bulan, makna jadi syahid bagi bulan Ramadhan. Hilal Ramadhan, syahidu hilal Ramadhan, ia menyaksi, dia ni akan menyaksi bulan Ramadhan, anak bulan Ramadhan. Iza ktafayna fihi biwahidin, dia kata saksi di atas anak bulan Ramadhan ni, iza ktafayna, apabila menghukum kita, menghukum kita memadai, fihi fi hilali Ramadhani biwahidin, dengan seorang saksi, dengan seorang saksi. Kata saksi beranak bulan Ramadhan, apabila kita letak hukum memadai pada hilal Ramadhan, saksi Ramadhani, dengan seorang saksi, fi jawazi qawlihi, pada kata harus keadaannya wahid, abdan hamba, wajhani, ada dua wajah, wajhani ada dua wajah, asahuhuma, terlebih asah daripada keluarnya wajhani,
al-man'u tertegoh daripada jadi saksi. Wasaniyatu surah yakruh isma'ul qadi al-asamma. Tutup dengar qadi akan orang ya asamma ya tuli. Iza lam yushtarat, apabila tidak disyaratkan, fihi bi isma'ul qadi al-adadu, akan bila-bilanya, akan berbila. Tak syarat akan berbila. Fi jawadi kaunil musmi', pada kata harus keadaan orang yang mendengar. Orang yang mendengar perkataan qadi ni abdan hamba. Abdan ialah seorang hamba. Abdan ialah seorang hamba. Wajhani, ada dua wajah. Kal hilali, seperti hilal tadi lah, ada wajah juga. Asahuhuma, wajah ini al-man'u, tertegoh. Wa qawluhu, kata Abu Hamid, wala qa'iban, ay wala yakunu qa'iban, tidaklah hamba ni qa'iban. Qa'if, ah, macam ni. Apa ni qa'if, orang pandang tengok kutu ni orang, nasak orang ni. Tak boleh hamba ni. Huwa, qawluhu wala qa'iban ni al-asahu. Asah. Wafihi, dan padanya, pada qawluhu wala qa'iban ni, wajhun, ada satu wajah pendapat. Wa qawluhu wala katiban li hakimin, huwa qawluhu wala katiban ini al-sahihu, ya sahih. Wa qala al-qaffal fi syarah at-talkhis, kata Syekh Qaffal dalam syarah talkhis, yajuzu qawluhu katiban, harus keadaannya keadaan abdi ni katiban, kerani orang menulis. Boleh. Bapa, li'anna al-kitabata, kerana bahasanya penulis ni, penulisan ni, la yata'allaku biha hukmun, tidak berkaitlah biha dengan kitabah ni, hukmun alih hukum. Di'anna al-qadi, kerana bahasanya qadi, la yumdi, tidak boleh melulus la ia qadi ma akabara, ma akabara katabahu, ia menulis la ia katib hu akan ia akan ma, hatta yakifa alaihi, hingga bahawa melihat la ia, ya ya al-qadi alaihi ala ma katabahu, alaihi ala ma katabahu. Wal mu'tamadu innama huwa shahadatu ash-shuhud alladhi la yashhaduna bima tadammanahu al-maktubu. Mu'tamad, kamu tamad kata innama huwa, sesungguhnya adalah ia, ia ma katabahu tadi. Syahadatu syuhud, saksi di atas berapa saksi. Saksi, satu saksi daripada berapa saksi. Saksi mana? Allazi yashhadu, ia menyaksi mereka itu, allazi bima, dengan barang tadammanahu, ia mengandungi akidah kemah al-maktubu, akan apa yang ditulis. Ha, akan apa ya ditulis. Wa qawluhu wa la yamliku huwa al-azhar, huwa al-azhar. Wa fi qawlin qadimin, pada qawl yang qadim, pada qawl pendapat yang qadim, annahu wasanya abdani, hamba ni, yamliku, boleh memilik al-amdah, bitamliki sayyidi, dengan beri milik sayyid. Ha, dia boleh milik dengan beri milik sayyid.
yamliku ni milkan dhaifan, akan sebagai milik yang dhaif. Milkan dhaifan, akan sebagai milik yang dhaif. Maka apa dia milik dhaif? Lissayyidi, harus bagi sayyid. Arruju'u, rajuk semula. Fihi fi tamliki sayyid. Boleh. Haa, tak jadi ya. Bila mata sya'am, malakanda kandaklah ia sayyid. Haa, ia rasa boleh. Wa fihtiyajihi ilal qabuli, dan sabit pada kata berhajatnya sayyid. Ilal qabuli, qabuli abdin, kepada terima hamba. Wajah ni ada dua wajah. Wajahnya dua wajah. Bina'an ala ijbarihi fil nikah, kerana kita lakukan di atas kata boleh paksa, ijbari di atas kata boleh paksa nyonya abdin fin nikahi, pada nikah. Binaan kerana kita lakukan, binaan kerana kita lakukan, ala ijbarihi, di atas memaksa nyonya abdin, boleh paksa, fin nikahi, pada nikah. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i pula, wa la yajri al-khilafu fi tamlik al-ajnabiy, tidak berlaku khilaf pada memberi milikkan ajnabi, tidak berlaku khilaf pada memilikkan akan ajnabi, yakni tiada sah beri milik ajnabi kepada hamba. Ha, itu kan mantap, berlaku khilaf fi tamliki ajnabi, makna yakni tidak sah beri milik ajnabi kepada hamba. Wa fil matlabi, dan sabiqlah kita matlab pula, anna jama'atan ajrauhu, sesungguhnya ada satu jemaah daripada ulama lah, ajrau, memperlaku mereka itu, memperlalu mereka, memperlaku mereka itu, hu akannya akan al-khilaf, fihi fi tamlikil ajnabi. Fihi wa minhum, semua mereka itu jamaah ni, al-qadhi Husain, qadhi Husain, wal-mawardi, dan والماوادري وقوله, dan katanya, ولا تجب عليه الزكاة إلا زكاة الفطر, kata Abu Hamid, kata tak wajib di atas abdi ni zakat, melainkan zakat fitrah. Katanya wala tajib ni, in arada, jika menghendaki lah ia Abul Hamid, Abu Hamid, al-wujub ay wujub zakah, akan wajib zakat ni, bisa babihi, dengan sebabnya sebab abdin, sebabnya sebab abdin, fayajibu fihi, maka wajib fihi fi abdin zakatu tijarati, zakat perniagaan, zakat perniagaan. Aidan juga, wa in arada, dan jika nakila ya Abu Hamid, annal wujuba, wujuba zakat, wujib zakat ni, yulaqihi, wa in arada, dan jika menakilah Abu Hamid, annal wujuba, wujuba zakat, wajib zakat ni, yulaqihi,
mengkenalah ia. Ia apa nama ni, al-wujud ni, hi akan dia akan abdin wahuwa, dan iaitu qawluhu wala tajmi' alihi zakat illa zakat muslim ini mabniyun alal khilafi, dibina atas khilaf fi zakatil fitri, pada zakat fitrah, pada zakat fitrah ni. Jadi tanya, hal wujubu yulaki al-mu'addah, adakah wajib zakat fitrah ni yulaki mengkena akan dia al-wujud ni, mengkena akan dia akan wujud ni al-mu'adda, akan orang yang dikeluarkan zakat, yakni al-abdah lah. Al-mu'adda akan orang dikeluarkan zakat. Hal wujub, adakah wajib yulaki, yang kena la ya al-wujud ni al-mu'adda akan orang yang dikeluarkan zakat, anhu daripadanya. Orang dikeluar zakat kan anhu daripadanya, daripada Allah. Summa kemudian yatahammaluha, kemudian menanggung akannya akan az-zakah ni al-mu'addi, akan orang yang mengeluar, maknanya yakni as-sagi al-mu'adda al-abdi. Summa yatahammaluha, kemudian menanggung ha akan dia akan az-zakah al-mu'addi oleh orang yang mengeluar, yakni as-sagi aula atau tidak. Aula atau tidak. Fihi padanya jawab istibhan hal. Qaulani ada qaul asahuma terbi asabar kedua qaul ini al awwalu ialah yang pertama. Hak yang pertama. Mana hak pertama? Dia kata al wujubu yulaki al muadda. Qala katala ya Abu Hamid wa tazharu fa'idatuhu fima idha lam yukhrijis sayyidu anhu wa tazharu fa'idah, dan telah nyata oleh faedahnya zahirlah oleh faedahnya fima pada bagai, fima pada bagai iza lam yukhrijis sayyid, apabila tidak mengeluarkan oleh sayyid anhu abdin fatazharu fa'idatuhu, maka nyata li alif fa'idahnya. Fima pada bagi pada masalah iza lam yakhruj, apabila tidak mengeluar sahaja anhu amma summa utiqa, kemudian dia merdeka akan dia akan abdin tadi. Dia tak keluar. Kata zakat ni daripada abdin. Kemudian dia dimerdekakan abdin. Hal yukhriju ma mada, adakah boleh mengeluarkan ya sayyid ma akan barang mada yang telah lalu. Yakni ma mada ni yakni yang sayyid tidak keluar fitrah ni.
adakah mengeluar nak ia sayyid ma akabaga maka zakat tu madha yang berlalu, mana hak dia tak keluar tadi. Wa qawluhu kata lagi, kata Abu Hamid, wa la yurasu, dan tidak boleh dipersakai. Waqad yustawna minhu, sengaja dibuat kecuali minhu, min qawluhu wa la yurasu. Mas'alatun, akan satu masalah. Wahuwa, dan iaitu masalah ni. Ma ialah masalah. Law wajabalahu, jikalau wajib baginya abdin, ta'zirun biqazbin, wajib artinya ta'zir, satu ta'zir, biqazbin, dengan sebab buat satu tuduhan. Wa ma ta'da matilah ya'abdi, jadi tekap pada dia ni satu hukumnya ta'zir dengan qazah. Lepas tu dia mati. Fa innal asaha, maka kau yang asah, anna haqqahu, rasanya haknya, hak se'abdi, yantakilu ila sayyidihi, kembali berpindah lah ia haqqah, haqquhun ila sayyidi, pada penghulu dia. Pindah. Bila pindah, liannaha kerana bahawasanya, liannaha kerana bahawasanya, haqqahu ukubatun, ialah satu seksaan. Wajabat, yang wajiblah ia ukubah, bil qazbi, dengan sebab qazah. Ini sebab qazah. Falam taskut bil mautif, maka tidak gugurlah ia ia ukubah, bil mauti, dengan sebab kematian dia tadi. Kal hadis, seperti maknanya, seperti qazah ni serupa dengan had. Kal hadis, seperti had. Falam taskut, maka tidak gugurlah ia ia ukubah, bil mauti, dengan mati. Jadi dengan mati. Jadi qazah ni kal hadis, seperti had. Aipi adami sukuti bil mauti. Sebab hak juga lah. Maknanya, aipi adami sukuti bil mauti, pada kata ketiadaan gugur, bil mauti, dengan dengan kematian. Tak gugur juga. Qala al-ashab, kata al-ashab, kata al-ashab, walaysa zalika ala sabilil insi, bukan, bukan, qala ashab, walaysa zalika, dan tidak adalah demikian itu, mana anna haqqahu yantakilu ila sayyid, ala sabilil irsi, di atas jalan irsi, di atas jalan imbuhah, bayar imbuhah. Walakinnahu, akan tetapinya, as-sayyid akhasu ay aqrabu, terlebih hampir, aqrabun nasi, terlebih hampir manusia, bihi, dengannya, dengan abdin tadi, abdin khawatir.
فما ثبت له في حياته يكون لسيده بعد موته بحق المال. Mula barang yang sabit lah ia bagi lauk bagi abdi. Fi hayati pada hidup abdi. Yakunu adalah ia ma tadi. Lisayyidihi bagi sayyidnya abdi. Ba'da mauti sebab matinya abdi. Jadi, fama sabata lahu fi hayati yakunu lisayyidihi ba'da mauti. Bihaqqil mali dengan hak bagi harta tadi. Hak bagi harta tadi. Pergi kepada sayyid. Wa fi wajhin, pada wajhin lagi. Yastawfihi aqaribu. Wa fi wajhin, pada wajhin. Yastawfihi aqaribu, menyempurna akhirnya akan takzim ni aqaribu alih keluarganya abdi. Di annal ar kerana bahasanya kaibah ya'udu kembali la'i al-aru alaihim ala aqaribuhu alaihim ala aqaribuhu. Wa fi salisin, dan pada yang ketiga yastawfihi ibarat pada ta'zih. Wa fi salisin, pada yang ketiga, wajah yang ketiga pulaknya. Yastawfihi as-sultan, menyempurna akannya akan ta'zih as-sultan ala sultan. Kahurrin kalhurri, seperti yang berdekat lah. La warisalahu, tidak ada waris. Tidak ada yang mewarisi lahu baginya bagi hurin. Seperti orang merdeka yang tidak ada yang mewarisi lahu baginya bagi hurin. Wa fi rabi'in, pada yang keempat pula. Yaskutu gugulai at-ta'zir. Gugul. Fa'ala haza, maka di atas ini, ini kata qawlu apa yaskut tadi. Fa'ala hadha, maka di atas ini, 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 ini arabi' ni lah. Hak yang keempat ni. Yuparikul khurah, membeza la'i abdun al-khurah akan agai yang merdeka. Keempat dia kata gugur ta'zir. Pada hadha di atas ini, ini kata yaskutu ni, mana rabi'in ni lah. Yufariku, membeza lah ia, ia abdin. Qawluhu, katanya Abu Habib, wala tatahammalul aqilatu qimatahu, huwa qawlun, dan tidak menanggung oleh aqilah, aqilatul abdilah, aqilah warga abdil, qimatahu akan harganya abdil, huwa iaitu qawluhu wala tatahammal. Qawlun adalah satu pendapat. Wal azharu, malakau ya azharnya, khilafuhu, menyalahinya nya qawl. Hak qawl. Wa alal awwali, di atas yang pertama. Kata wala tatahammal al-aqilah. Kira-kira ini. La yajri fihi al-qasamat. Tidak berlaku fi abdin al-qasamatu. Pembahagian. Wa tajri, dan berlaku la ya al-qasamah ala sani, di atas yang kedua. Wa ajib tu, kata ala sani, mana kata di ala sani,
Al-Asani kena pada Al-Azhar. Al-Azhar. Wa ajib tu li Abi Hamidin, kata Sayyidi. Aku heran li Abi Hamidin, bagi Abi Hamid ni. Kaifa jazama bizalika al-qaum, macam mana menjaza Abi Hamid bizalika dengan kami. Dengan demikian itu, dengan demikian bizalika al-qauli, dengan demikian itu kau. Kata wala tatahammal akilah ni. Kaifa jazama, macam mana betapa berjazal Abu Hamid bizalikal qawli, dengan demikian itu qaw. Qaw kata wala tat'amman akilah ni. Walam yazkur mas'alatan, dan tidak sebut Abu Hamid akan masalah. Mas'alatal qasamah, akan masalah pembahagian ni. Kata Sayyidi. Aku agak juga lah. Qauluhu katanya, wa talakuhu abdin isnata, ni dua ya. Jadi dia kata, aku berasa agak abis-abis, kaifa jazam bizalikal qawli walam yazkur mas'alat al-qasamah. Qawluhu wa'iddatul amati Qur'ani baqiya alaihi zatul ashuri. Qawluhu wa'iddatul amati Qur'ani baqiya alaihi, kekalah, tinggalah alaihi ala amah zatul ashuri. Qawluhu wa'iddatul amati Qur'ani wa kuru baqiya alaihi, tinggal alaihi ala ammah abdillah zatul ashhuri, alihyan alih ammah beredah dengan sebulan. Imah yang beredah dengan sebulan, dengan bulan lah, yang beredah dengan bulan, tinggal di atasnya, di atasnya kata kalau wa'idatul amah ni zatul ashuri, amah yang beredah dengan bulan. Walahadan baginya, bagi zatul ashuri, syahrun sebulan, wanispun dan separuh, fil azhari, pada kaum azhar. Ha, jadi ada amah ni di azhar sebulan dan separuh, sebulan dan separuh. Wasani wala yakru muqabil azhar ni, wasani wala yakru syahrani, dua bulan. Dua bulan aidah dengan bulan. Wasal itu yang ketiga, salah satu syuhur, tiga bulan. Kalau hurrati seperti perempuan merdeka, tiga kurut kan, tiga bulan. Wal mutawaffa anha, mula orang hadir wafa anha an amah pula. Walaha dan baginya al mutawaffa anha ni syahrani, dua bulan, wa khamsatu ayyam, dan lima hari. Lima hari. Orang berdeka 4 bulan 10 hari ni. Edah bapak ni. Dia 2 bulan 5 hari. Qawluhu wala li'an, wala li'uni'anin, wala li'ana bainaha wa bain sayyidaha bi ahadil qawlani wa huwa azhar.
katanya tidak ada li'an di antara ammah, di antara sayyidi ammah. Ni tidak ada li'an fi ahadil qawli, pada salah satu daripada dua kata. Wahwa dan itu ahadil qawlani azhar qawliyan azhar, pendapat yang azhar. Qawluhu katanya, wala yampa fi zina fi ahadil qawli. Tidak dibuat negeri akan dia akan abdin fi zina, pada zina. Kata wala yampa fi zina ni fi ahadil qawlaini, pada salah satu daripada qawl. Wal azharu wala qawliyan azhar, daripada dua kaum ni, annahu basinya abdin yumpah di buah negeri akhidi abdin nisbah sanatin pada kodah separuh tahun, separuh setahun, maknanya boleh separuh, separuh bagi setahun. Wafi qawlin, daripada satu pendapat lain pula, sanatah setahun, mana kalhurri, seperti orang yang mendekat di buah negeri setahun. Qawluhu wa yukrahu ala tazwiji huwa fil amati kazalika. Qawluhu wa yukrahu ala tazwiji, dipaksa, dipaksa akan abdi ni ala tazwij, di atas di atas berkahwin. Wahwa itu, wahwa itu kata wa yukrahu ala tazwiji. Ni dipaksa akan abdi di atas berkahwin. Huwa dari itu kata wa yukrahu ala tazwij ni fil amati, pada ammah. Huwa wa yukrahu ala tazwij ni fil amati, pada ammah. Kazalika, kazalika, seperti demikian itu juga, mana wa yukrahu ala tazwij lah kazalika. Wa fil abdi, dan pada hamba laki-laki pula, qaulun, ada satu pendapat. Wal azharu annahu la yujbaru. Kau yang azhar annahu bahasanya abdi la yujbaru, tidak boleh dikerasi. Sawa'un kana kabiran, sama ada ali abdin kabir besar, au saghiran, atau kecil. Qala ibn Rif'ah, kata ibn Rif'ah, al-qiyasu anna ihram as-sayyid an abdihi katazwiji. Ya, kata dia. Al-qiyas bahasanya ihram sayyid an abdihi, ganti daripada hambanya sayyid. Ihram dia ni katazwiji, seperti memperkahwin akan dia, ya, ya abdi. Ay, fi jawazil ikhrah. Itu wajah sabah. Kata tajwi'ai fi jawazi ikhrah, pada kata haruf paksa, pada kata haruf paksa. Qawluhu wa la yushamu lahu minal ghimah, minal ghanimah, tidak dibahagikan bagi apa daripada harta ghanimah. Hadanya qawluhu ni inkana fi, jika adalah iya, jika dah sabit fil muqatalah ni hurrin, orang berdeka hamba pada orang berdeka, orang berdeka lah. Fa'inkanu kulun, jika ada mereka itu, fa'inkanu jika ada demikian itu, jika ada mereka itu hamba-hamba lah, kuluhun sekian mereka itu perang, pokok dia saja. Hadza wala ini maknanya, wa in kanu, maka jika ada mereka itu hamba-hamba alilah,
kulluhum sekalian mereka itu abidan. Abidan hamba-hamba. Kalau ayat sama lah mina kali mah, hada mina kalau inkana fil muqatil muqatilati al-huri, fa inkanu jika adalah mereka itu kulluhun abidan, jika adalah sila mereka itu mana an-nas lah, kulluhun sila mereka itu an-nas manusia itu abidan hamba, fa aujuhu ada berapa wajah, ada berapa wajah. Asahuha terlebih asahnya wujuh. Wujuhnya ialah yuqsamu bainahum, dibahagikan di antara mereka itu. Di antara mereka itu abi ni arba'atu aqsamatin, empat daripada satu berlimu. Akhmasin. Empat daripada satu berlimu. Ma walimu. Akhmasin ma walimu. Empat daripada satu berlimu bagai yang dapat walimu mereka itu. Abihu akhiri kemah. Bagi. Kama yuksamur wadhu. Seperti bagaimana dibahagikan. Kama yuksamur wadhu, sebagaimana dibahagikan akan satu cobek, satu potong satu cobek, alama di atas bagian, yaqtadi yang menghendaki akannya akan ma ar-ra'yu iman, pandangan iman kajailah min taswiyatin, daripada besar sama kan pemberian wa tafdilin dan melebihkan. Itu di atas iman lah. Di atas iman. Wasani yakuwa daripada wajah-wajah ni yuqsamu, dibahagiakan ma ghanimuhu tadi. Kal ghanimati seperti ghanimah lah. Ma ghanimuhu. Wasan itu yang ketiga, wajah ketiga yurdahu, dicobek. Lahum bagi mereka itu abik lagi. Minhu min ma ghanimuhu lagi. Wa yuja'alul baqi, dan diberikan. Khayyat tinggal lagi daripada dibagi akmatu akmasin tadi, ma ghanimuhu tadi. Di baitil mal, bagi baitil mal. Wa qawluhu katanya wa ya'khudhul luqata, boleh ambil akan luqata al-azharu kan asal annahu ja'a al-abda amboni la yasihu iltiqatu, tidak sah memungutnya nya abdi, tak sah, wala ya la yu'taddu bi ta'rifi, dan tidak dikira dibila akan dia ke hamba bita'rifihi, dengan ta'rifnya, ta'rif hamba dengan lainnya, mula hamba tadi. Mereka beritahu hanya, beritahu hamba. Itu wakil. Qawluhu wa la tasihu kafalatuhu illa bi'ini sayyidih, kazalika dhaman. Kata tak sahlah oleh jami tubuhnya sayyid, illa bi'ini sayyidihi, malaikat dengan izin sayyid penghulunya. Tidak sejami tubuhnya abdin illa bi'izni sayyid, melainkan dengan izin penghulunya. Kazalika kafalah dhamanuhu jaminnya dari abdin.
mana ganti atau perjami ni antik. Hadza ma yata'allaqu bima zakarahu wa baqiya 'alayhi annahu la yu'adhdhinu li jama'atin wa la yahdhuruha illa bi idzni sayyidihi. Hadzal mazkur lah. Hadza mazkur ma ila baga yata'allaqu yabqa'i ila baga bima dengan baga zakarahu ya telah sebutlah ya Abu Hamid huwa akan ma atau kaya wa baqiya alaihi dan tinggal lagi alaihi ala ma zakarahu ni alaihi ala ma yata'allak bi ma zakarahu ni annahu was abdi la yu'azzin tak diberi azah li jama'atin bagi kerana jemaah wala yahduruha dan tidak boleh hadir li abdi ha akan jamaah illa bi izni sayyidihi malaikat dengan izinnya abdi. Zukir al-awwalu fi syarhi al-muhazziyab wa sani al-Qadhi Hussein. Zukir al-awwalu disebutkan akan yang pertama. Dia kata ma yata'allaku bima zakarahu ni. Wa sani dia yang kedua. Dia kata wa baki alaihi annahu tadi. Sila. Zakar al-awwalu dia menyebut akan dia zukira al-awwalu disebutkan akan dia akan yang pertama fi syarhil mu'azzah mana ni la yu'azzin di jamaah tadi kan wassani dia yang keluar al-Qadhi Hussein wa la yahduru ya wal hurru aula minhu mula orang mereka ni terlebih aula min abdi bila azan pada azan kama fi syarih al muhazzab seperti bagai kenyataan sahabat wasaq punya sahabat dia ma fi syarih al muhazzab mana syarah tak muhazzab lah. Wal imamatu wal jinazatu wa nazruhu lil haji sahihun bila idnin kama fi rawdati wa asiha walis salati wa sawmi qala fil jawahir yanbaghi sihhatuha. Wal imamah wal jinazah jadi imam wal jinazah yang jinazah wa nazruhu dan nazahnya amdin din haji bagi haji sahihun jadi imam jinazah sebagai jinazah wa nazruhu nazahnya din haji sahihun sahih bila iznin tanpa keizinan kama seperti baik kenyataan fi rawdati dan kita rawdah wa asihada asal rawdah walis salati walis sawmi dan bagi semaya was sawmi dan puasa qala kata dia fil jawahir sahibul jawahir lah fil jawahir yang bagi sihatuha sah lah nyanyi as-salah wa sawmi sihatu hasah nyanyi as-salah wa sawmi
Salih. Wal imamah wal jenazah. Allah. Penaatnya.